Korang pernah makan makanan ni tak? Ia merupakan salah satu makanan tradisional di Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara yang lain tau. Makanan ni dinamakan sate. Ia diperbuat daripada daging yang telah dipotong mengikut saiz yang sesuai dan mempunyai pelbagai jenis daging yang digunakan seperti daging ayam, kambing, ikan dan banyak lagi. Tapi korang tahu tak asal usul sate ni? Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi supaya korang tak terlepas video-video yang lebih menarik ya. Okeylah, korang pasti tak sabar nak tahu asal usul sate ni kan? Nombor 1. Indonesia. Difahamkan, sate ni sebenarnya berasal dari Jawa Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda pada sekitar awal abad ke-19. Masyarakat Minang Tionghoa yang tinggal di Indonesia ni lah yang telah memperkenalkan sate ni. Mereka telah menghasilkan sate yang mengikut selera mereka, iaitu sate daging babi yang disajikan dengan sos nanas atau kicap manis. Sate yang diperkenalkan oleh masyarakat Tionghoa Indonesia ni sebenarnya untuk menggantikan hidangan daging panggang. Disebabkan itulah terjadilah sate daging yang lain apabila masyarakat Tionghoa Indonesia ni menerima tetamu, terutamanya bagi yang beragama Islam. Dan dari situlah perkenalan sate kepada masyarakat Jawa Indonesia, yang mana terdapat pelbagai variasi sate yang terhasil. Maka juadah sate ni telah diperluaskan ketika zaman penjajahan Belanda, dan lebih mengejutkan, rakyat di Belanda begitu suka akan juadah sate ni. Nombor 2. India. Hah? Sate berasal dari India? Okey, jom kita tengok. Dikatakan yang sate ni berasal dari budaya India yang telah diperkenalkan ke Indonesia oleh pedagang dari India. Yang mana ketika itu Indonesia merupakan zaman kerajaan Hindu-Buddha ketika Indonesia kuno. Pada ketika itu, pedagang India telah membawa masuk teknik masakan yang berlainan dari masyarakat Indonesia kuno. Teknik masakan itu adalah di mana daging akan dipotong secara kecil-kecilan dan akan ditusuk menggunakan bumbu atau kayu. Kaedah ni seperti juadah sate zaman kini, yang mana sate akan dibakar atau dipanggang atas bara api. Bukan tu je, sate kambing dan sate lembu merupakan kegemaran rakyat India Muslim tau. Terutamanya ketika Hari Raya Aidiladha, dan disebabkan aktiviti perdagangan merupakan aktiviti utama pada zaman tu, so juadah sate ni telah berkembang luas sehingga ke seluruh Asia Tenggara. Nombor 3. Arak. Betul ke ni? Diceritakan yang sate ni merupakan juadah makanan masyarakat Arab kerana pada umumnya yang begitu gemar akan juadah atau makanan yang menggunakan daging. Bukan tu je, masyarakat Arab zaman dahulu yang datang berdagang ke Nusantara telah membawa beberapa teknik memasak, terutamanya teknik memasak daging panggang. Pada ketika itu, pedagang Arab telah menggunakan logam untuk menusuk daging dan memanggang daging di atas bara api. Berkemungkinan besar, cara memasak sate yang kita tengok sekarang ni adalah warisan yang dipengaruhi oleh masyarakat Arab. Malah, sate di Arab mempunyai gaya yang tersendiri tau, di mana mereka akan menusuk sate bersama dengan sayur-sayuran. Sebagai contoh, kofta iaitu panggilan kepada sate Arab yang mana dagingnya akan ditusuk bersama lada benggala dan bawang besar. Begitu banyak variasi asal usul sate ni. Bukan variasi cerita je, tapi makanan ni juga. Walau bagaimanapun, juadah atau makanan yang bernama sate ni begitulah sedap apabila dimakan dengan kuah kacang berserta nasi himpit yang panas-panas, kan? Dan itu fakta.